never slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fake. FC Inter News melaporkan bahwa menjelang berakhirnya musim sepak bola, komunitas perusahaan kartu perdagangan terkenal dan asosiasi pelatih sepak bola Italia memberikan suara 55% untuk pelatih Inter, Simone Inzaghi. Pelatih asli Piacenza ini mengalahkan Thiago Motta yang memimpin Bologna lolos ke Liga Champions musim ini. Pelatih Simone Inzaghi dan stafnya akan dianugerahi Panini Award, The Coach Experience Figurina d'Oro 3 Edition dalam acara yang didedikasikan untuk para pelatih dari dunia sepak bola yang akan diadakan di Rimini pada tanggal 6 hingga 8 Juni. Jalur Inter dan Davy Klaassen tampaknya ditakdirkan untuk berpisah setelah hanya satu musim. Pintu baru untuk Klaassen tampaknya telah terbuka di Turki, yaitu Beşiktaş. Samet Aybaba, kepala sektor sepak bola Beşiktaş, telah melakukan kontak awal dengan Klaassen dan telah menerima sinyal positif yang substansial. Namun jalan masih panjang sebelum Klaassen menandatangani kontraknya dengan Beşiktaş. Dilansir FC Inter News, jika Emil Audero tidak bertahan di Inter seperti yang dia inginkan, dan Sampdoria tidak berhasil promosi ke Serie A melalui babak playoff, dia masih bisa tetap berada di pentas Serie A. Como, yang kini hampir promosi, maupun Torino sebenarnya sudah meminta informasi kepada perwakilan Emil Audero jelang bursa transfer musim panas. Kiper Monza, Michele Di Gregorio, bertemu dengan beberapa fans Juventus yang mengundangnya bergabung dengan Juventus, dan reaksi Di Gregorio hanya tersenyum tanpa mengatakan apapun. Menurut Tuttosport, kesepakatan finansial antara Juventus dan Michele Di Gregorio sudah ada, yaitu 2 juta euro bersih per musim selama 5 tahun. Tuttosport melaporkan bahwa untuk musim depan, Sevilla berencana membangun kembali timnya dengan terdiri dari pemain-pemain muda dengan gaji yang lebih rendah. Pemain Inter yang dipinjamkan ke Sevilla, Lucien Agoume, telah kembali ke starting 11 Sevilla dalam beberapa pertandingan terakhir dan menawarkan penampilan yang bagus. Oleh karena itu, Sevilla ingin mempertahankannya, namun mereka tidak ingin mengeluarkan 8 juta euro untuk menebusnya. Sevilla menginginkan diskon hingga 5 juta euro untuk mempertahankannya. Corriere dello Sport melaporkan bahwa saat ini Dumfries adalah satu-satunya starter yang bisa meninggalkan Nerazzurri. Negosiasi perpanjangan kontraknya setelah pemulihan hubungan belum juga dimulai, dan oleh karena itu, Inter tampaknya akan secara serius mempertimbangkan tawaran untuk menjualnya. Tentu saja, hasil dari penjualan Dumfries harus diinvestasikan kembali untuk penggantinya, dan dalam hal ini, nama pemain Atalanta, Emil Holm, kembali muncul. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa Martin Satriano, yang tampil sangat baik di Prancis bersama Brest, yang sejauh ini sudah mencetak 6 gol dan 4 assist dalam 34 penampilannya, serta dengan performa yang meningkat dalam beberapa bulan terakhir, membuat Valencia dan Stuttgart tertarik padanya. Inter dikabarkan sedang mempertimbangkan untuk menjual Satriano dan menghargainya sebesar 6 juta euro. Dilansir FC Inter News, dalam wawancara dengan Fabrizio Biasin, Direktur Olahraga Inter, Piero Ausilio mengatakan, di akhir musim kami akan membicarakan topik 5 penyerang dengan pelatih. Tahun ini kami bermain dengan 4 penyerang dan kami melakukannya dengan sangat baik, saya tidak mengerti mengapa kami perlu melakukan perubahan. Ada kemungkinan untuk mengambil salah satu pemain muda kami sebagai penyerang kelima, untuk membuatnya berkembang dan memainkannya jika diperlukan, ini adalah kesempatan yang dapat dievaluasi. Karena kualitasnya, Valentin Carboni dapat dengan mudah bertahan di Inter, dan kami memiliki ekspektasi yang tinggi terhadapnya. Namun, kami harus mengevaluasi apakah benar membawanya ke sini dengan kemungkinan memberinya sedikit ruang atau membiarkannya terus berkembang di luar. Dia melakukannya dengan sangat baik di Monza, dan dia telah menarik perhatian tim nasional Argentina.
Dilansir FC Internews, Piero Ausilio dalam wawancara dengan Libero mengatakan, "Satu-satunya hal yang saya pastikan adalah bahwa Albert Gudmundsson adalah pemain berkualitas. Inter menyukainya, begitu pula Genoa. Kami memiliki kontrak dengan Arnautovic, kami harus mengevaluasi Alexis Sanchez. Kemudian ada Oristanio di Cagliari, Valentin Carboni di Monza, Esposito di Liguria, dan Sebastiano yang tampil sangat baik di Sampdoria. Kami akan mengevaluasi setiap situasi." Benyamin Pavard kepada Repubblica mengatakan, pelatih Simone Inzaghi pantas mendapatkannya, dari para pendukung dan juga dari tim. "Penting bagi kami para pemain untuk menjadi yang pertama meneriakkan namanya. Bintang kedua telah tiba berkat kerja keras semua orang, tapi Simone Inzaghi adalah pelatihnya. Sebelum pertandingan melawan Milan, saya menggoda teman senegara saya yang bermain untuk Milan dengan mengatakan bahwa kami akan menjadi juara melawan Milan. Kami berteman, tetapi derby adalah derby, dan kami saling berhadapan, bertabrakan, serta saling mendorong. Lautaro adalah seorang yang super, pemimpin sejati, dan pemain hebat. Saya berharap dia tetap bersama kami untuk waktu yang lama, dan hal yang sama juga berlaku untuk Simone Inzaghi. Simone Inzaghi tidak meremehkan apapun, dan mentalitasnya dimiliki oleh semua orang di Pinetina. Inilah sebabnya kami rukun bersama. Dia sangat peduli dengan setiap detail. Awalnya saya memandangnya dengan takjub. Saya belum pernah melihat hal seperti itu, bahkan setelah kemenangan kejuaraan, dia mengatakan kepada kami bahwa penting untuk memenangkan sisa pertandingan, dan kami harus tetap menjadi juara Italia. Sky Sport melaporkan bahwa Francesco Acerbi terus berlatih secara terpisah untuk mengatasi masalah pangkal paha yang telah mengganggunya selama beberapa waktu, dan untuk pertandingan melawan Frosinone, akan ada perubahan susunan pemain lainnya, dengan insentif untuk bisa tampil baik di pertandingan terakhir Serie A musim ini. Julio Cruz kepada Gazzetta dello Sport mengatakan, Thiago Motta dan semua pemainnya harus bertahan. Ada pemain yang kuat dan berkualitas seperti Calafiori, Zirkzee, Ferguson yang akan pulih, dan tidak terkecuali Castro dari Argentina. Dengan pemain ini, Bologna bisa membuka sebuah siklus. Fulvio Colofati kepada Corriere della Sera berbicara tentang jumlah hasil imbang yang terus meningkat yang identik dengan keseimbangan tertentu di turnamen nasional dengan mengatakan, ini adalah efek dari keseimbangan umum yang juga disebabkan oleh superioritas Inter. Di belakang Inter ada kekosongan, dalam artian semua tim jelas memiliki kekurangan, mereka semua punya masalah dan keterbatasan. Albert Gudmundsson kepada CBS Sport mengatakan, "Sejak saya masih kecil, impian saya selalu bermain di Premier League, tetapi sejak saya pindah ke Italia situasinya sedikit berubah. Saya sangat menyukai negaranya, saya menyukai kejuaraannya, saya menyukai sepak bola dan saya menyukai kehidupan di sini. Jadi, jika saya harus meninggalkan negara ini dan Genoa, itu pasti untuk sesuatu yang lebih baik karena saya benar-benar merasa menjadi diri saya sendiri, dan saya bahagia di sini."